bantuan, yaitu dari segi penyediaan bengkel, rekaan, dan promosi. Setelah mendapat persetujuan juga sebanyak 83.3%, yaitu pihak kerajaan tidak mengambil peduli akan keperluan yang diperlukan bagi memperluaskan dan menjalankan perniagaan kraftangan ya agar dapat berkembang dengan lancar. Seterusnya, halangan seperti kekurangan budget juga telah mendapat persetujuan yang ramai dari responden, yaitu sebanyak 80%. Oleh karena pihak pengusaha tidak mempunyai budget yang mencukupi, maka adalah sukar bagi mereka untuk meneruskan perniagaan mereka dalam bidang kraftangan. Dan halangan-halangan yang juga dikenal pasti adalah seperti sukar memperluaskan akses pasaran, dalam dapat persetujuan sebanyak 76.7%. Dan seterusnya, kerajaan kurang komitmen menjaga industri kraftangan, serta kurang tenaga pengusaha yang berpotensi, juga telah mendapat persetujuan yang sama, yaitu sebanyak 73.3%. Dan halangan yang seterusnya adalah kurang kemudahan bagi melahirkan tenaga terlatih, telah mendapat persetujuan sebanyak 70%. Dan seterusnya, kurang produk berkualiti, juga antara halangan yang dikenal pasti dan telah mendapat persetujuan sebanyak 63.3%. Dan halangan yang seterusnya adalah tiada pengalaman pemilihan rekaan dan kurang keyakinan memajukan perniagaan, dan telah mendapat persetujuan yang sama, yaitu 53.3%. Dan berikut adalah rumusan dan kesimpulan daripada hasil kajian pengkaji, yaitu pengkaji telah mendapati terdapat beberapa faktor yang telah mempengaruhi penemuan kraftangan di Pekan Tambunan. Dan terusnya, pengkaji telah mengenal pasti terdapat banyak halangan yang dihadapi dalam usaha mengembangkan perniagaan kraftangan ini. Dan saya rasa ini sudah cukup. Dan jumlah skor bagi pernyataan ke-6 yaitu kekan agama ialah 65 jumlah skor. Dan bagi pernyataan niat ialah 2.16. Ini bermaksud pernyataan ini ialah pada tahap pada selang skala min 1.76 hingga 2.50, yaitu pada tahap 1.7. Adalah cabaran yang kecil dan saya sangat mencabutkan ini dalam perniagaan di jalan ini. Jika saya tidak berulang untuk melanjutkan pembelajaran atau mendapatkan kerjaan di sektor Oke, terima kasih karena telah menonton video saya. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng untuk menonton video seterusnya. Sana dulu dan kita jumpa lagi.